aja omel. Mana? Kemana? Ada omongan, kemana? Kemana? Ke Apus? Udah ini dulu dah wawancara. Siapa? Itu Amelo gak ini lagi. Kan, preskonnya Atlas. Belum ada undangan deh. Belum, berarti belum ya? Iya. Tadi aja udah ngomong. Belum berarti ya? Udah, aku ngetek Miabi terusan dari awal. Tiba-tiba netizen Indonesia Miabi itu Pamela. Nah aku baru tahu kalau Miabi itu Pamela. Maksud tuh di games apa? Kalau Miabi itu Pamela emang bener. Aku juga nggak tahu malah. Gitu dia kesinggung. Itu yang dibilang Dinar dulu pernah numpang pansos lah kayak gitu-gitu. Aku loh, kok jadi panas kayak gini, kayak gitu. Sebelumnya hubungan sama Pamela sendiri gimana? Kita kenal dekat? Enggak, biasa aja, standar-standar aja. Dulu pernah temenan deket. Kayak teman-teman aku yang sekarang lah, kayak teman main, kayak gitu. Cuman karena profesi kita beda, dia penyanyi, aku DJ. Ya, kerjaannya beda, jadi kayak masing-masing aja gitu. Dan setahu aku sih, enggak biasa aja sih. Maksudnya enggak ada masalah, menurut aku ya. Berarti pihak Pamelanya nyolek-nyolek lewat sendiri kalau atau gimana sih? Kalau menurut aku dia yang duluan karena kan aku ngeteknya awalnya ke Miabi bukan ke dia. Berarti dia ngiranya teteh ngomongin dia Miabi gitu. Iya makanya. Emang iya dia Miabi kok bangga kataku di apa disamain kayak Miabi. Orang aku mau tandingnya sama Miabi kok. Miabi maksudnya Miabi ya Jepang. Iya. Cuman memang dari Miabinya itu kemarin itu tentang kesiapan tanding dia memang belum latihan kayak gitu. Kalau aku kan memang udah latihan 8 bulan kan, yang waktu tanding yang waktu kalah sama Nikita itu aku memang latihan terus sampai sekarang. Aku kalau enggak tur keluar kota itu seminggu itu aku bisa 4 atau 3 kali latihan terus. Sekarang aja latihan artinya ketagihan ya untuk melakukan ketagihan karena kan bikin apa ya, bikin badan lebih sehat, jadi kayak perut aja sekarang tuh udah kayak six pack gitu, kayak itu tanpa sedot lemak lah apalah kan. Kalau kita kan dunia selebriti nggak mau lama-lama, misalkan aku mau sedot lemak aja biar cepet kayak gitu, itu tanpa sedot lemak tanpa apa kayak six pack sendiri, jadi kayak karena kan memang boxing itu latihannya parah banget. Kita itu bisa latihan tuh sehari itu aku 2-3 jam. Nah, alasan menantang Miabi itu gimana? Karena memang mau di matchin sama Miabi. Gitu. Udah lama itu rencananya? Udah dari kapan? Udah, kalau aku udah dari sebulan yang lalu pengumumannya. Di mana itu? Di Bali. Oke, nah. Masih ribut sekarang? Benar. Sama Pamela sama Miabi? Masih nyelek-nyelek dia? Ya karena kan dia nyolek terus ya aku tantangin lah. Nah, berarti kalau reaksinya apa? Jadinya sama dia, nanti siap banget apa gimana? Siap banget lah, orang aku udah lama latihannya. Ya kalau kalian lihat di sosmed aku, pukulan aku lihat deh, udah beda. Terus kan kalau dulu tuh nafas belum begitu bagus. Terus power juga dulu nggak ada. Dulu tuh kalau aku nonjok tuh tulang aja ikut sakit. Kalau sekarang mah nggak sama sekali. Wah, masih beda. Nah berarti nanggepinnya Pamela sendiri gimana? Diladenin berarti? Aku nggak tahu. Ini tuh arahnya tuh aku nggak tahu kemana. Mungkin kalian tahu juga kalau dunia entertain tuh misalkan nih ya. Di awal ribut-ribut dikit, tiba-tiba lapor-laporan kita nggak tahu. Aku nggak tahu arahnya kemana. Oh. Cuman kalau aku sampai lapor-laporan sih sebenarnya aku nggak mau. Ngapain sih ya? Udah nggak zaman kayak lu lapor-laporan tuh kayak 2018, 2017 kan emang kita mainannya begitu kan. Cuman itu tuh aku udah pernah lah kayak gitu ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin tenaga sih kalau menurut aku kalau lapor-laporan. Lebih baik tarung di ring ya. Hah? Tarung di ring. Ya kalau dianya mau ya, tapi itu kan dari pihak penyelenggara. Kalau setahu aku sih aku lawannya Miabi. Sempat ini enggak sih dengar apa ada komunikasi langsung antara apa? Enggak ada. Yang pertama kali ngetekin siapa tuh teh? Teteh iya. Ngetek Miabi atau dia duluan ngetek? Enggak, aku ngetek Miabi. Jadi aku tuh emang udah kayak mention terus kan kalau lawan Miabi gimana guys kayak gitu-gitu.
udah dua kali posting, tiba-tiba dia yang ngerespon. Kayak gitu. Dia langsung DM atau nge-tag balik? Enggak, nge-tag balik. Nge-tag balik dan dia malah, dia tuh lebih parah. Lebih ke kayak misalkan ke fisik, bilangin aku cebol. Terus apalagi ya, dia bilang video lama, video lama. Kayak ngerti gak sih, kayak kita tuh TikTokan berdua, kayak kayak teman main. Itu 2000 berapa, itu udah lama banget, mungkin ada 2016 atau 2015, tiba-tiba dia naikin kayak gitu. Din, pengen nantangin nggak Pamela di itu, di apa, ring tinju? Ya kalau berani mah sok. Ya apa ngomong? Kalau ya Pamela kalau berani sok, kalau memang sudah latihan kayak gitu. Karena kan kalau boxing itu bukan gimmick, maksudnya kalau udah di atas ring tuh bukan gimmick. Aku aja dulu sama Nikita Mirzani gebuk-gebukan, besoknya urut-urutan. Maksudnya tuh ke tukang urut, beneran sakit badan. Karena memang kayak ketonjok kepala itu, ini tuh berasa banget leher itu. Kayak leher tuh udah, wah gak enak pokoknya. Kayak gitu. Tapi kalau maju ke ring ya harus latihan lah. Kalau enggak ya, kayak kemarin kejadian si Paris, aku udah bilang, kayak si Paris Fernandez, dia kan kemarin tanding. Aku udah bilang, lu latihan, dia malah main TikTok terus kan sama aku. Akhirnya kan dia kemarin tuh kayak ngejungkel. Karena ya harus latihan kalau mau boxing. Berarti lu udah siap nantang? Kalau aku siap banget, Pamela, 100%. Ya? Siapapun lawannya aku siap. Mau diapain, bikin KO? KO lah. Tapi yang soal ribut-ribut sama Pamela sendiri, lu sendiri ngiranya kayak, ah jadi pengen cuma cari sensasi doang nih, mungkin sepi job atau segalanya. Mikir kayak gitu maksudnya? Aku tuh orang itu positif thinkingan ya, kalau memang ada yang ngajak ribut ya lawan. Nah, kalau aku pribadi ya maksud tuh, aku kalau lagi tur, aku tur lagi banyak. Kalau aku buat nyari sensasi, aku pribadi ya, kalau aku sendiri buat nyari sensasi nggak butuh. Kalian lihat sendiri, seminggu aku bisa 3-4 kota. Instastory tinggi, konten aku bagus viewsnya, jadi nggak mau lah nyari-nyari sensasi. Katanya itu settingan sama Pamela, biar Pamela naik lagi. Set, aku jarang settingan. Mungkin kalian ingat juga di tahun ini aku disindir, mungkin udah kalau sama Pamela ini udah 3 orang yang nyindir di tahun ini, mantan, yang kemarin tuh model, terus sekarang Pamela, itu 3 orang setahun ini. Dan itu bukan settingan semua. Gitu, bukan settingan, sama sekali bukan settingan. Itu bisa dibuktiin pada saat real fight ya. Real fight. Di atas ring. Ya kalau ada yang ngajak ke boxing, ayo lah. Target berapa ronde kalau seumpamanya ganti kamera? Dua round. Tapi tanding aku tuh 4 round sih. Tanding aku yang sekarang dari pihak penyelenggara, mereka tuh bikin tandingnya tuh 4 round. Enggak, maksudnya buat bikin KO, 2 round lah. 2 round cukup. 2 round cukup. Irat, cowok lo gimana tuh yang bule masih? Yang DJ itu, udah putus? Bukan, itu teman, gak pernah jadian. Teman. Sekarang dia udah pulang? Udah pulang ke negaranya. Emang kata lo bucin kemarin? Siapa? Enggak, aku sekarang lagi bucin sama pengusaha. Sama mana? Ya kalau dianya beliin rumah, mobil, baru si Fabris, kalau belum mah ya udah belum aja. Oh, berarti lo ini ya? Kalau nggak ada harta nggak mau ya? Kenapa, alasannya apa itu? Ya kita kan tahu dari pengalaman lah. Ini kan tuh kayak cincin. Cincin dari siapa itu? Dari pengusaha itu. Yang itu? Iya. Dan ini diamond asli semuanya. Gitu. Iya. Bukannya ini, bukannya kapitan ya diamondnya ya? Yang mana? Ya, pesawat pribadi itu bukan, Rinar. Bukan, kalau pesawat pribadi itu partner bisnis. Woi, kalau pesawat pribadi bahaya juga. Tapi kalau yang pengusaha ini ya buat fasilitasin pesawat pribadi. Sad. Oh, baru emang dia. Pengusahanya apa nih? Ini mah satu aja.